Kita memang menunggu PCR ini supaya kita boleh dengan rakan-rakan kita yang ada di sini, kawan-kawan di sini, supaya kita boleh mengambil tindakan lah. Paling tidak tindakan kita adalah maknanya kita terus pergi lah ke hotel-hotel yang tidak ada prinsip inilah. Nombor satu je, maknanya semua kita akan war-warkan berhabis untuk menzahirkan kekecewaan kita terhadap hotel-hotel yang tidak beretika ini ya. Maknanya macam Datuk sebut tadi, ada pergi pakai tudung, tak boleh nampak kerja and whatever lah. Malah kadang-kadang yang kita dapat juga aduan sebelum ni, yang di back room pun kena. Contohnya yang bekerja di dalam pejabat yang tidak berdepan pun tidak dibenarkan memakai tudung. Tak masuk akal lagi lah.